Surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu was-sami'ul basir. Keren banget. Wa atayna bilih surah. Keren. Ini lagi nyoba-nyoba smart pen Al-Qalam. Apa kerennya? Wah, ini ngebantu banget nih. Ini di scan set gitu. Tahu surahnya, ayatnya dibaca, jadi kita bisa ngikuti panjang pendeknya, bisa dibenerin makhraj hurufnya, juga bisa milih mau dibacakan oleh qori siapa. Ini keren banget. Dan kerennya lagi. Nggak keren. Soalnya ini memang Quran Abi Smart Quran. Wajar ini smart pen, ini smart Quran. Coba dicobain pakai Quran Umi nih yang belum ada barcode-nya. Bisa nggak? Coba dulu. Baru nanti kita buktikan. Surah Al-Anbiya. Bisa baca. Oh, enggak. Tunggu. Bisa. Padahal kurang lama nih. Tuh. Masya Allah, ini baru dipercaya. Keren banget ini. Ini yang banyak bantu banget kemudahan untuk kita bisa lebih cinta sama Quran. Tadi bisa bantu kita untuk ngecek bacaan. Apalagi kelebihannya smart pen. Bukan hanya bisa di semua Quran. Dia ada tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah. Jadi enak, kita bisa baca terus dijelasin tafsirnya. Kan faham apa yang dibaca. Ngerti maknanya. Jelek banget. Bukan cuma itu Mi. Ini juga canggih banget. Udah disimpan. Tuh, dibawa kemana aja asik. Ringan banget ya. Iya. Satu lagi mau Umi tambahin. Apa tuh? Selain kita akan dapat fitur kecanggihannya, setiap pembelian smart pen Al-Qalam berarti kita sudah ikut berdonasi Rp50.000 untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Kita bantu saudara-saudara kita yang belum bisa baca Quran ya. Masya Allah. Jadi dua manfaat ya. Dapat manfaat kecanggihan fiturnya, dan juga bisa membantu saudara kita jadi bisa baca Quran. Satu huruf berjuta kebaikan. Yuk teman-teman semuanya, dapatkan smart pen Al-Qalam sekarang juga.